Nah, itu dia antara aksi-aksi hebat. Betul. Di STL GP Perak sayang di 9. Sedih ya? So balik Pinang nanti sana? Balik Pinang nanti? Kita ke Pinang, kita naik baliklah GP Pinang. Jadi untuk mula sekali lebih lanjut mengenai perkembangan STL. Betul. Premier di GP Perak buat masa ini, kita bersama dengan rakan tugas di sana, siapa lagi kalau bukan si cantik manis comelote, Alice Harun. Hai Alice, khabar? Mana dia Alice? Hai Akbar dan juga Zaki, sehat. Sehat. Ampun, bersiap betul ha? Daripada petang tadi tengok look get ready dah ni. Betul. Ya, Alice. Of course. Ya. KL hujan. Betul. Di Perak macam mana? Di GP Perak hari ni hari Minggu kan? So of course lah kita nak tengok ada ramai penonton. Yes. Namun nak tanya juga, hari ni ada tak pemain-pemain The Boss Garus lagi yang datang ke gelanggang STL dan try untuk main takraw dengan Alice dan juga Azlan Mubin? Okey, sebenarnya Akbar, bukan di KL saja yang hujan. Di Perak pun sama, hujan memang dari first day kita setiap petang hujan jadi kat sini. Tapi itu tidak menghalang untuk penyokong, terutamanya penyokong tuan rumah untuk datang memenuhi Stadium Indramulya. Dan berkenaan dengan pemain bola sepak Perak FC, sebenarnya seperti perkongsian Luciano semalam, seandainya pasukan Perak Bison layak ke final, mereka akan turun untuk memberi sokongan kerana Luciano sendiri cukup teruja dengan apa yang telah pun dipersembahkan oleh bukan saja pasukan tuan rumah tetapi perlawanan pertama yang membabitkan ATM Guardians dan juga KL Thunder semalam. Dan Alice, kita dah tahu juga bila bercakap tentang ATM Guardians ni, tadi kita lihat pertembungan mereka dengan Terengganu lah, yang mana sebelum ni Terengganu naik juara di GP sendiri kan. Cuma kita nak tahu jugalah ulasan Alice yang nampak dengan mata kepala sendiri kan kat sana kan, mutu persembahan yang ditampilkan oleh kedua-dua pasukan ini sebentar tadi, Alice. Alright, sebenarnya untuk saya mulakan untuk pasukan ATM Guardians lah. Selepas mereka mengharungi GP Selangor yang cukup merudum, mereka bangkit di GP Terengganu walaupun mereka kandas di peringkat suku akhir kepada KL Thunder. Tetapi kita nampaklah peningkatan yang telah dipamerkan oleh pasukan ATM Guardians. Sekaligus mereka mengulangi pencapaian tersebut dan menembusi ke peringkat separuh akhir. Dan apa yang saya boleh katakan sebenarnya untuk barisan pemain pasukan ATM Guardians, mereka sudah tidak asing lagi. Mereka antara pemain yang cukup lama beraksi dan digandingkan bersama. Dan kita nampak juga kelibat Afifuddin selepas semalam diberikan tanggungjawab sepenuhnya untuk bermain selaku apit kanan utama. Dan hari ini pun kita nampak keyakinan yang dipamerkan oleh Afifuddin sendiri membawa pasukan ATM Guardians mengunggulilah dua set untuk menumpaskan Terengganu Turtles. Manakala untuk pasukan Terengganu Turtles sebenarnya hari ini seakan serba tidak menjadi, terutamanya dari segi serangan. Kalau semalam kita melihat, walaupun sebenarnya untuk pasukan Terengganu Turtles mereka melakar kemenangan yang cukup bergaya di peringkat kumpulan, kedua-duanya berakhir dengan keputusan straight set 2-0. Namun sebaliknya yang berlaku pada perlawanan sebentar tadi, kerana untuk Tirapat dia tidak dapat mempamerkan prestasi seperti mana yang telah dipamerkan pada peringkat kumpulan. Okey, Alice, kita tahu kita nak beralih, kita cerita pasal KL Thunder. Yes. Mereka memang sangat sensasi. Impian nak menang ke semua GP, itu yang mereka harapkan. Menang dengan Liga 9 hari ini. Tetapi kalau kita tengok, terpaksa main rubber set. Apa sebenarnya yang berlaku untuk set yang kedua? Kalah ke rupaskan Liga 9 tu. Yang itu kita nak tahu tu. Alright, Akbar. Sebenarnya untuk pasukan KL Thunder ini jarang kita melihat mereka melakukan kesilapan, kecuali mereka yang melakukan kesilapan tersendiri. Dan untuk di set kedua tadi itu pun, memang satu jurang yang agak besar juga. Tapi mereka dapat bangkit di set ketiga selepas, untuk pasukan Negeri Sembilan sendiri, mereka juga sebenarnya selepas saja prestasi yang kurang memberangsangkan di Kuala Terengganu lepas, ia seakan-akan berjangkit sehingga ke GP Perak. Sebab untuk Haziq sendiri pun selepas beberapa perlawanan kita menemu bual, Haziq dia sendiri mengatakan yang
Untuk dua edisi ni selepas GP Terengganu, dia seakan-akan hilang arah, lost. Sebab dia perlu memikirkan selain daripada segi servis, dia perlu memikirkan dari segi pertahanan pula. Itu antara kita boleh katakan kepincangan yang berlaku lah yang dialami oleh pasukan Negeri Sembilan Antlers. Untuk perlawanan sebentar tadi, sebenarnya bagi saya sendiri cukup seimbang. Tapi di set-set ataupun di penghujung-penghujung mata tu, kita nampak kesilapan ataupun kekerapan yang dilakukan lebih terarah kepada pasukan Negeri Sembilan Antlers, sehingga membenarkan untuk pasukan KL Thunder mudahlah menotakkan kemenangan di set penentuan tadi. Baik, Elise, kita nak tutup untuk saingan sesi pertama dan sesi kedua sebab kejap lagi jam 8 Johor Tigris akan bertemu dengan Selangor Piston, yang mana prestasi mereka kali ini dekat GP ini dia meningkat naik, Elise. Kita nak tahu jangkaan Elise untuk Johor Tigris dan juga Selangor Piston kejap lagi jam 8 malam ni, Elise. Alright, jangkaan mungkin sebenarnya on paper kita boleh katakanlah sebenarnya kelebihan lebih terarah kepada pasukan Selangor Pistons, kerana untuk dua edisi ataupun dua minggu sebelum ini mereka telah pun menembusi peringkat suku akhir. Tetapi untuk cabaran sebentar nanti lebih terarah kepada Johor Tigris, kerana untuk Johor Tigris semestinya mereka juga menghadapi tekanan, di mana untuk dua minggu lepas mereka pulang lebih awal di peringkat kumpulan. Dan sebenarnya pujian juga harus diberikan kepada pemain ataupun tekong import yang baru mereka, Udom Sak. Semalam adalah perlawanan kedua beliau diturunkan, walaupun sebenarnya impak yang kita lihat masih belum mencukupi, tetapi kita harap agar hari ini dia dapat menyerap tekanan dan seterusnya. Ialah mungkin kita pun sebenarnya mengharapkan keajaiban, kerana perlu diingat untuk Johor Tigris selepas saja GP Perak ia akan berakhir di GP Johor, dan semestinya untuk para penyokong Johor Tigris mereka inginkan satu keputusan yang membanggakan untuk penyokong ataupun pasukan Johor Tigris, kerana sebelum ini kita pun sendiri mengetahui di mana kedudukan Johor Tigris yang tidak pernah mengecewakan. Elis, malam ini sudah pasti Stadium Indra Mulia akan dipenuhi rapat penyokong-penyokong tuan rumah Perak Bison. Sebab semalam kita dah tengok perlawanan peringkat kumpulan, bagaimana mereka hadir beramai-ramai memberikan sokongan dan mereka menang semalam. Hari ini berdepan dengan KPT Mas Sumnai, apa yang boleh kita jangkakan? Persembahan pasukan Perak Bison satu dan juga kehadiran ramai penyokong-penyokong Perak. Alright, untuk kita fokus kepada Perak Bison, pasukan Perak Bison terlebih dahulu. Apa yang menjadi kerisauan saya dan juga saya yakin bukan saya saja tapi para penyokong ialah semalam di set kedua kita nampak sebenarnya Nur Aizat Nordin dia mengalami kecederaan sedikit di bahagian belakang. So kita harapkan agar hari ini Nur Aizat sempat pulihlah. Sebab semalam pun boleh dikatakan untuk perlawanan Perak Bison dan juga PDRM Defenders sangat intense. So untuk perlawanan sebentar nanti walaupun berdepan dengan KPT Masum Knights yang baru saja samalah seperti Johor Tigris yang baru saja melangkah ke peringkat suku akhir selepas beberapa minggu mereka tidak mempamerkan prestasi yang cukup memberangsangkan. Tapi perlu diingat ya Akbar dan juga Zaki, untuk aura suku akhir ni sebenarnya lain. Masing-masing pasukan akan mencuba ataupun menginginkan kemenangan. Lagi-lagi untuk pasukan Perak Bison semestinya akan ada tekanan kerana mereka beraksi di laman sendiri. Tetapi untuk penyokong Perak Bison sebenarnya mereka sangat sporting. Kalau Zaki dan juga Akbar sempat semalam melihat bagaimana ruangan ataupun Stadium Indra Mulia ini memang penuh dengan penyokong-penyokong Perak Bison. Yep, dan sebenarnya sekarang ni pun ruangan stadium dah pun mula dimasuki oleh para penyokong dan saya yakin di luar ni memang dah ramai yang berbaris. Baik Elise, last one. Masih ada lagi ke tiket kalau ada yang tak sempat tu kan? Bila dah tengok Elise kat TV ni, tak sabar ni, nak pergilah. Ada tak Elise? Elise dan Azlan juga ni. Okey, sebenarnya masih lagi ada tiket kalau semalam habis, tapi untuk para penyokong yang sebenarnya ingin datang secara fizikal boleh dapatkan terus saja di kaunter depan Stadium Indra Mulia, sebab ialah kita pun sendiri mengetahui untuk beli secara online ni kadang leceh kan. So datang saja ke kaunter depan
Stadium Indramayu ni, tapi risiko dia ialah kena berbaris panjang ah. Okey, terima kasih Ali, take care. Alright, Ali. Suara pun jaga suara, jaga tekak tu. Yeah.